Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Hari ini Ita mau review atau unboxing lagi, yaitu Bioglass Mini, produk dari MCI Indonesia. Nah ini dia. Nih, kecil ya, tapi ini manfaatnya banyak banget, karena ini terbuat dari mineral-mineral alami. Kemudian dia, kita lihat aja langsung ya. Kita buka nih. Ini masih segelan ya teman-teman. Jadi di sini ada tulisannya. Oke. Langsung aja kita buka ya. Agak susah sih, aku nggak bawa gunting. Nah, di sini ada serinya ya, di kotaknya ini ada serinya. Wah, kotaknya dia bagus banget ya teman-teman. Bagus betul. Langsung aja kita buka. Nah, nih Bioglass Mini tulisannya. Jadi ini benar-benar mini ya teman-teman, kecil banget ya tuh. Langsung aja kita ambil. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Dia seperti lengkungan gini ya. Nah, seperti ini. Di sini pun ada tulisannya dan ada nomor serinya. Jadi, ini adalah yang original ya, teman-teman, yang asli. Kalau kalian beli hati-hati, karena sekarang banyak banget produk yang meniru begitu ya. Jadi, nah, jadi bentuknya kecil seperti ini ya, teman-teman. Tuh, seperti ini. Tapi ini manfaatnya banyak banget ya. Jadi, si kecil Bioglass Mini ini bisa mengubah air pentagonal menjadi heksagonal. Jadi bagus banget ya teman-teman, karena di dalam ini dia juga bisa mengubah ion ya. Jadi bisa meresap nutrisi yang kita makan dari makanan atau minum, bisa ngeresap lebih cepat apabila kita menggunakan ini. Jadi cara pertama, sekarang saya bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya menggunakan Bioglass Mini ini. Nah, sekarang aku siapin ini air ya, air nih. Air siap minum ya. Jadi air siap minum kita siapin. Nanti kita masukin ke dalamnya. Sini. Kita buka dulu airnya. Sini. Sini tak hidupin. Wah, pintar kau hidupin. Wah, pintar kau hidupin sekarang. Jatuh. Nah, jadi ini kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sini ya teman-teman. Kita tutup kembali. Sini ya. Mana remote-nya? Mbak sini. Jadi kita shake gini. Mbak sini. Wah, mati. Mati. Hidupin. Lagi. Gimana? Tuh, hidup lagi tuh. Kelihatan ya. Jadi kita shake ini minimal 5 kali, bila perlu sampai 25 kali, kemudian langsung bisa kita minum. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, cok, itu cok. Akarnya sini jatuh nanti ya. Sini. Jadi sini. Nih. Jatuh lo keplak sama nanti ya. Jadi kita selalu minum air putih, karena di dalam tubuh kita itu sekitar 70-80% itu berisi dengan air ya teman-teman. Selainnya itu ya yang lain-lain begitu teman-teman. Jadi ini cara pertama. Untuk cara kedua bisa di senter ya, bisa pakai senter gitu. Jadi ini Bioglass Mininya kita tempelin ke depan senter, kita lem pinggirnya, kemudian nanti disenterin ke yang badan yang gak enak. Kemudian yang ketiga itu bisa dipakai buat kalung atau di gelang, kita bisa temperin langsung ya. Oh, mati lagi dengan alat perekat begitu aja teman-teman. Jadi yang terpenting itu minum air putih yang banyak, menggunakan Bioglass Mini ya. Jadi ini kecil bener, shake lagi. Baiklah teman-teman, jadi inilah unboxing Bioglass Mini
Kemudian jangan lupa selalu minum banyak air putih ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang mau pesan produk-produk MCI bisa langsung kontak di bawah ini WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, 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 hidup. Akarnya sini, catong nanti ya.